pastikan kita ada insan yang istimewa pada malam ini nak bagi anda suntikan motivasi. Ya, ini yang sangat-sangat penting. Beliau adalah seorang wanita, ya, ambassador ranking di dalam AG Nutrition, di mana beliau mencapai tu 1 million punya income tu ambassadorship hanya dalam masa setahun setengah sahaja. Setahun setengah sahaja. Kenapa saya kata setahun setengah sahaja? Iaitu lepas tu dalam setahun setengah tu dia punya group sale dia, kumpulan jualan peribadi dia boleh mencapai sehingga 3.5 juta ringgit satu bulan. Tu dia. Itu yang saya sebut tu, belum saya lagi drop the bomb. Ya, semua kejayaan yang saya kata tadi tu dia capai pada kadar part time. Bukan full time. Ya. So ini saya 23 tahun dalam industri network marketing, ini first time saya tengok orang buat part time boleh jadi jutawan. Ya. So hebat orangnya, tuan-tuan dan puan-puan. So, dengan topik beliau untuk empowering session pada malam ini, topik beliau adalah sustainability in business. So kita tidak meninggalkan masa, kita beralih pada segmen seterusnya, iaitu on track daripada Ambassador Nomawati Mansor. Assalamualaikum. Saya perkenalkan diri, nama diberi Nomawati binti Mansor. Dalam bisnes AG ni lebih dikenali sebagai Mami Wati. Kenapa Mami Wati? Tu kena tanyalah anak-anak semua. Okey? Saya sebenarnya bukanlah seorang motivator, bukan orang yang hebat-hebat pun. Kalau macam Cik Syahan cakap tadi, saya sebenarnya part-timer, masih bekerja. Saya memang tak reti nak bercakap depan orang. Kalau ada yang kat luar sana buat bisnes kata tak reti bercakap, takut nak bercakap, you all ada ikonnya. Sayalah ikon anda. Okay? Saya memang tak reti bercakap. Okay? Saya bukanlah hebat macam leader-leader lain yang boleh cakap pumpang-pumpang-pumpang. Okay? Itu bukan saya. Tapi hari ini saya nak berkongsi dengan anda. Tapi sebelum tu kita nak cakap terima kasih banyak dekat Cik Syahan tadi. Terima kasih banyak dekat kita punya founder-founder. Thank you AG Nutrition. Sudi invite saya hari ini. Okay? Sudi invite saya hari ini untuk berkongsi dengan anda semua. Hari ini kita nak berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang. Semua yang ada malam ni, macam mana cara nak sustain in business. Okay? Macam mana cara kita nak kekal dalam satu-satu business. Poin yang pertama, dengar betul-betul. Big why. Adalah big why. Kenapa hari ni anda buat business? Kenapa kita buat business? Adakah sebab kita buat business sebab suka-suka? Ataupun kita buat business, orang kata apa? Ikut-ikut kawan. Ada orang macam tu. Buat business sebab ikut-ikut kawan. Ataupun kita buat business sebab kita nak ubah hidup kita. Kita ada impian. Kenapa kena ada big why? Big why ni sebenarnya dia, orang kata apa, big why ni adalah satu, dia yang menentukan perjalanan dan hala tuju business kita. Saya percaya semua orang yang buat business hari ni, mesti ada big why masing-masing. So, fokus untuk mencapai big why anda. Fokus untuk mencapai big why masing-masing. Ada juga yang PM, biasa dengar big why. Tapi apa itu big why? Diorang tak tahu. You all kena tahu apa sebab you all buat business. Untuk apa you all buat business? Mungkin you all buat business untuk family. Mungkin you all ada impian. Okay, mungkin nak bawa, kalau ada orang kata orang tua, mak ayah, mungkin nak bawa mak ayah ke umrah. So, hari ni, korek apa big why anda sebenarnya. Okay? Kena cepat-cepat cari apa big why anda. Kalau anda buat sesuatu tanpa big why, dia takkan jadi. Dia takkan sampai. Okay? Kena cepat-cepat cari apa big why anda. Jangan mengalah sebelum anda dikalahkan. Yang tu yang pertama. Ya, betul. Salah satu big why yang Mami nampak nak bahagiakan keluarga. Betul, kita kena tahulah apa hala tuju kita, apa yang kita nak. Okay, yang kedua. Yang kedua, tetapkan sasaran atau target anda. Okay, contoh, Mami bagi contoh. Okay, bila kita nak memulakan perjalanan atau kita nak, orang kata pun nak pergi bercuti, kita mesti dah setkan destinasi mana kita nak pergi. Kemana hala tuju kita. Kemana kita nak pergi, kemana hala tuju, berapa lama perjalanan kita. Jalan mana kita nak follow, jalan mana kita nak ikut. Target biar realistik. Okay?
Tak kira dalam bisnes ke atau apa sahaja yang kita buat, kita kena ada target. Okay? Target biar realistik macam yang Mami cakap tadi. Jangan bila kita buat bisnes, target kita selalu yang Mami dengar, saya buat bisnes santai-santai je. Buat bisnes takat nak dapat duit sayur sahaja. Buat bisnes takat nak dapat duit beli ikan, duit bagi anak sekolah. So, bila kita target sekadar itu sahaja, maka itulah yang anda akan dapat. So, janganlah mengeluh. Kalau bila buat bisnes, sekadar dapat duit poket, duit sayur, duit ikan. Jangan mengeluh. Sebab itu yang kita minta. Target biar besar, tapi realistik. Ha, okay? Macam Mami sendiri masa mula-mula Mami buat bisnes ni. Target Mami memang kecil. Masa tu bodoh lagi sedang cakap eh. Target memang kecil. Masa tu target cukup lah. Buat RM2,000 pun cukup kot. Untuk tambah-tambah. Betul. Alhamdulillah. Serius. Dapat RM2,000 tu. Memang Allah bagi. Sebab dah kita minta. Okay? Sebab tu kena minta yang besar-besar. Tapi realistik lah. Contoh. Okay? Kita kena buat orang kata apa, target tu kena betul. Macam dalam AG sendiri, kalau you all perasan dan you all betul-betul faham sistem, okay, dalam AG ni HQ dah setkan dah target sebenar. Perasan ke tak perasan? Siapa perasan? Apa target yang AG sediakan untuk kita? Target yang pertama, kalau kita buat AG, first kali, janganlah terus nak kejar ke ambassador. Bukan tak boleh, boleh, tapi takut penat. So kita follow the step. Target pertama, kita kejar dulu rank ke rising star. Okay, rising star dulu. Macam mana nak dapat rising star? You all kena dapat income terkumpul RM80,000. Yang tu semua orang tahu kan? So, macam mana nak dapat RM80,000 tu? Target. Target tu biar measurable. Biar yang boleh diukur. Bila you all nak dapat? Okay, kita nak buat 6 bulan ke, setahun ke, kita tentukan. Dah dapat rising star, barulah up next level. Kejar pula director. Dan selepas tu, global director, income RM100,000. Barulah naik ambassador. Macam saya sendiri, ambassador yang lain-lain juga, kami melalui proses yang sama. Okay, bukannya join sebulan dua, pop, pergi ambassador. Tak. Kita semua lalui proses yang sama. Okay? Kita tak nak, orang kata apa, bukan tak boleh pasang angan-angan terlampau besar, tapi kita tak nak bila you all pasang terlampau besar, akhirnya you all akan rasa penat. Bila dah penat kejar-kejar-kejar tak dapat, akhirnya kecundang di tengah jalan. Okay, untuk set target anda perlu letak timeline lah. Timeline, okay. Untuk ke rising star macam Mami cakap tadi, okay, 6 bulan, sempat ke 6 bulan. Kalau tak sempat 6 bulan, janganlah give up dulu. Okay, buat konsisten, buat istiqomah. Hari ni kita dah bertuah sangat dah kita duduk dalam AG. AG dah sediakan macam-macam target untuk kita. Salah satunya yang sedang berjalan sekarang, Transforming Campaign 2.0. Tadi salah seorang dah kena panggil dah. Okay, top 3 untuk orang kata apa, siri yang kedua ni. Takkan kita nak tengok je, kalau orang lain boleh, kita pun boleh. Okay? Okay, point yang ketiga. Bila kita buat bisnes GYE, bisnes yang kita tengah buat, tolong GYE. Alang-alang nak buat bisnes, buat dengan sepenuh hati. Buat dengan sepenuh hati. Buat dengan seikhlas mungkin. Sebaik-baiknya buat bisnes ni macam bisnes kita. Buat macam bisnes kita. Walaupun kita bukan founder, tapi kita adalah founder kepada bisnes kita sendiri. Ada orang malu buat bisnes, tapi malu nak share dengan orang. Malu nak bagi tahu orang yang dia tengah buat bisnes. Paling sedih, malu nak mengaku buat bisnes AG. Mami tak malu eh. Siapa kenal Mami, you all boleh kenal Mami daripada kereta Mami, you boleh kenal. Daripada jauh orang dah nampak dah. Sebab apa? Mami letak stiker AG terpampang. Ketiga-tiga semua ada stiker AG. Okay? Kenapa nak malu? Sepatutnya kita tak perlu malu dah. AG hari ni dah, orang kata apa, dah sama-sama hebat dengan company-company lain. Dah pecah market lebih 30 buah negara kot. Tak perlu takut, tak perlu nak malu-malu dah. Okay? Seterusnya, buat bisnes be genuine. Be genuine. Buat bisnes kena jujur. Buat bisnes kena beretika. Tolong jaga benda ni. Tolong, tolong, tolong sangat. Tolong jujur dan beretika. Cerita benda betul. Cerita benda apa yang kita buat. Jangan cerita benda yang kita tak buat. Jangan tokok-tokok tambah. Jangan reka-reka cerita. Benda tu tak bagus. Okay? Jangan reka-reka cerita untuk bagi sedap. Jangan tambah-tambah. Jangan janji bulan dan bintang.
Ramai hari ni orang bila buat bisnes suka janji bulan dan bintang. Kau join ni, kau dapat ni. Kau join ni, kau dapat ni. Join gini, dapat kereta. Hati-hati dengan janji-janji bulan dan bintang. Okay? Jangan suka janji, tabur janji-janji manis untuk tarik orang. Bahaya. Dan lagi kadang orang join sebab janji-janji manis anda. Bila orang join, orang tu ke mana, anda ke mana. Okay? Jangan buat orang terkontak-kanting. Susah hidup. Okay? Tapi kalau dalam bisnes ni, orang cakap macam mana? Kalau dalam masakan, kita tambahlah perisa banyak-banyak, makanan jadi sedap. Tapi kalau dalam bisnes, terlampau banyak tokok tambah, orang akan meluat. Orang akan anggap kita nipu. Apa yang penting nak sustain dalam bisnes, kita perlu jujur. Jujur sangat penting, eh? Okay? Nak buat bisnes, buat betul-betul. Nak bantu orang pun, bantu betul-betul. Niat. Niat lillahi ta'ala. Aku nak bisnes, niat lillahi ta'ala. Aku nak bantu orang pun, niat lillahi ta'ala. Nak buat, buat sungguh-sungguh. Tak nak buat, tak payah buat. Okay? Yang keempat, emosi. Tadi tu tinggi suara sikit, bukan marah, eh. Nasihat. Okay? Yang keempat, emosi. Emosi kita kena sentiasa kawal. Kena sentiasa kontrol, jaga emosi. Jangan cepat melata, jangan cepat marah. Okay? Jangan cepat sikit-sikit nak marah. Orang kutuk sikit nak marah. Orang sindir sikit nak marah. Mami masa mula-mula buat bisnes, orang yang tahu Mami buat bisnes, orang sindir-sindir je. Jutawan datang. Amin, Mami cakap. Orang lalu lagi, jutawan-jutawan. Amin. Lama-lama orang menyampah. Sebab apa? Yang dia cakap tu doa. Bila orang doa buat baik, aminkan sahaja. Lama-lama dia pendek, dia diam. Tapi kalau dia tak diam, kita anggap itu adalah doa. So, makbul tak doa dia orang hari ni? Dia orang rasa makbul tak doa orang-orang yang pernah nyindir Mami, yang pernah beli Mami sebelum ni? Okay? Bila orang kutuk, kita diam. Biarkan aja. Kalau customer, kita dah cerita 2 hari, 3 hari, 4 malam. Dia tak nak. Dah penat dah cerita. AJ Sarah ni ada kunyit, AJ Sarah ada 5, AJ Sarah ada tu, AJ Sarah ada ni, AJ Sarah bagus untuk itu, AJ Sarah bagus untuk ni. Last-last, saya tak nak. Jangan mengamuk. Jangan sedih. Relax lah. Memang itulah hadap bisnes. Okay? Kadang-kadang kita cerita 10 hari, 10 malam pun belum tentu closing. Sebab yang buka hati dia, yang jentik hati dia bukan kita. Kita tak mampu buat tu. Tu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. So, relax-relax aja. Allah kan ada. Okay? Sebab tu memang orang kata memang itulah adat berniaga. Tak payah nak lawan. Orang nak, okay, Alhamdulillah. Orang tak nak, kita next. Ada hari ada sale. Ada hari tak ada sale. Bila tak ada sale, kita dah down. Jangan down awal sangat. Relax-relax, okay? Relax-relax. Bak kata Dr. Fadilah Kamsah, okay? Orang baling taik, kita baling bunga. Bila orang kutuk-kutuk-kutuk, kita senyum je. Tak rugi pun kita buat baik dengan orang. Walaupun orang kutuk kita, orang hentam kita, orang cucuk, orang tikam, biarkan sahaja. Okay? Sebab hari ni bila kita berjaya kawal emosi kita, kita menang. Sebab emosi akan pengaruhi semua tindakan kita. Jangan asyik nak merungut. Jangan asyik nak mengeluh. Please, control yourself. Okay? Ramai orang jadi kadang, saya tak boleh lah itu, saya tak boleh lah ini, saya tak suka dengan orang itu, saya tak suka dengan orang ni, komplain orang sana, komplain orang sini. Ramai orang buat bisnes tak jadi. Itu biasa. Sebab apa? Sebab banyak sangat suka salahkan orang lain. Okay? Orang tu tak nak bantu, orang ni tak nak bantu. Padahal diri sendiri langsung tak ada keinginan untuk belajar. Tak ada langsung keinginan untuk usaha. Suka sangat bagi banyak alasan. Orang ajar buat A, kau buat C. Orang ajar buat B, kau buat Z. Lepas tu salah korang lain pula. Macam mana? Anda perlu ingat eh. Bila kita duk komplain, orang atas tu tak betul, orang atas tu tak bantu, orang atas tu tak bagus, kita pun ada orang bawah. Tengok orang bawah sama. Okay? Jangan asyik nak mengeluh. Jangan asyik nak meminta-minta. Penat asyik nak meminta-minta. Cuba sesekali kita fikir. Kita asyik fikir, kita jadi tak tenang kalau kita fikir, apa leader aku boleh bagi kat aku? Apa leader aku nak bagi kat aku lepas ni? Apa aku nak minta kat leader aku? Sesekali fikir, apa aku pula boleh bagi kat orang bawah? Barulah fair, betul tak? Okay, patutnya kita kena fikir apa yang kita boleh bagi pula pada anak buah kita. Satu pesanan Mami, okay, untuk anda-anda semua. Bisnes kita ni lah indah. Bisnes network.
kalau anda marah, kalau anda tak suka dengan leader atas anda, mak anda direct eh, anda pergi cari mak lain. Bukan cari mak lain, bukan pergi cari mak ke atas lagi. Cari nenek pula. Tak dapat nenek, cari moyang. Tak dapat moyang, kalau dah habis dah leader, semua pun anda tak suka, semua pun anda tak serasi, pergi HQ cari Cik Syahan. Tak dapat cari Cik Syahan, cari tiga bos kita. Okay. Boleh je. Bos-bos kita, Cik Syahan semua boleh je nak bantu you all. Okay? Jangan menyampah. Asyik-asyik nak menyampah leader. Asyik-asyik nak menyampah leader. Jangan tarik handbrake, okay? Rugi. Hari ni tak suka dengan leader, jangan tarik handbrake. Cari orang lain yang boleh bantu you all. Dalam bisnes kita, banyak level. Carilah yang atas sekalipun. Tak ada siapa nak marah. Yang penting, jangan stop. Rugi. Dah duduk dalam AG, dah nampak macam-macam kejayaan, dah nampak macam-macam dah AG plan untuk kita semua, tapi you all tarik handbrake, you all sangat-sangat rugi. Nak bagi contoh ni. Mami nak bagi contoh. Okay, contoh. Kita sekarang ni duduk dekat Malaysia. Katakanlah kita tak suka dengan pemimpin kita. Contoh. Jangan rakam lebih-lebih. Katakan kita tak suka dengan pemimpin kita. Adakah kita keluar ke negara lain, tinggal ke Malaysia, duduk lain, duduk Brunei pula, duduk Singapura pula? Adakah? Tak ada kot kan? So hari ni janganlah sebabkan you all tak suka seorang leader you all, you all nak quit. You all tak suka seorang dia, tapi anak-anak yang bawah tu, siapa nak tolong jaga? Tak kesian? Kalau you all quit sebab seorang leader, apa beza ni you all dengan leader you all tadi tu? So fikir baik-baik. Muhasabah diri banyak-banyak. Ubah mindset. Mindset tu ubah kepada mindset usahawan. Bisnes-bisnes kita kot. Kita yang corakkan ikut cara kita. Jangan terlampau banyak merungut. Jangan banyak sangat komplain. Kadang-kadang bila terlampau banyak sangat merungut, terlampau banyak sangat komplain sampai kita tak buat apa-apa. Kita sendiri pun tak buat apa-apa. Sebab terlampau sibuk kan duk merungut hal orang. Agak-agak kalau kita dah tak buat apa-apa, anak-anak tim kita merungut tak pasal kita. Okay. Duk fokus ke orang atas, orang bawah kita sendiri terlepas pandang. Kalau anda rasa leader anda tak cukup bagus, tak cukup hebat, tak cukup membantu, anda kena make sure. Anda kena jadi leader yang hebat, leader yang bagus, leader yang betul-betul membantu anak cucu cicit anda, supaya anak cucu cicit anda tak mengata anda macam mana anda mengata, mengutuk, merungut leader anda tadi. Ni bukan membebel eh. Yang ni bukan membebel. Yang ni nasihat. Okay. Dapat. Sebab ramai. Biasa. Bila bisnes biasa. Leader tak bantulah. Leader tu lah. Leader ni. Ada kes macam tu. Tapi ada juga kes yang leader nak sangat bantu tapi korang jual mahal. Betul tak? Suka tengok malam ni. Ramai. Okay. Macam lajulah pula. Dah masuk poin yang kelima ni. Okay, poin yang kelima. Kita kena peka dengan perubahan persekitaran. Contoh, macam sebelum ni, kita semua dilanda dengan isu COVID. Ramai orang blur, ramai orang blank. Mana yang tengah buat-buat bisnes laju, tiba-tiba kena kurung, tak boleh keluar. Tak boleh keluar rumah, tak boleh nak jumpa orang, tak boleh nak berurusan seperti biasa. Tak boleh nak rentas negeri. Semua jam, semua stuck. So relax . Janganlah, orang kata apa, jangan panik. Jangan fokus pada masalah. Sepatutnya anda cuba cari jalan. Macam mana anda nak selesaikan masalah tu. Sebab tu kita kena aware. Kita kena tengok apa yang orang lain buat. Apa trend semasa. Apa perubahan sekarang yang orang tengah follow, orang buat. So kita follow. Orang buat live, kita buatlah live. Orang guna TikTok, walaupun kita rasa, aku umur aku macam tak layak je nak ber-TikTok. Ada ke kisah? Buat je. Bak kata Ibu Darling, ada ke kisah? Jalan sahaja. Orang guna IG, kita guna IG. Senang cakap, kita ikut saja peredaran zaman. Okay? Macam Mami sendiri. Masa mula-mula sendiri, kita kena PKP. Kena kurung. Mami dah biasa. Tetap every weekend, hari Isnin sampai Jumaat, kita pergi outstation. Okay? Isnin Jumaat, kita kerja. Weekend, kita outstation. Tiba-tiba kena kurung. Jam tak? Jam lah, tapi tak lama lah. Kita cubalah cari. Macam Mami cakap tadi, cari cara untuk selesaikan masalah. Kita tak boleh jumpa orang offline, tak boleh jumpa depan-depan. Kita ada Zoom, kita ada Microsoft Team, kita boleh buat video call. Tak ada masalah kot. Okay? Ni contoh. Okay? Yang memang kita buat. Kita bukan cakap sahaja, memang kita buat. Buat bisnes kena peka lah. Tak salah. Bila kita nampak, contoh, kita nampak kompetitor kita buat something yang nampak menarik. Tiru je lah. Ambil, tambah baik untuk bisnes kita. Jangan takut. Dalam bisnes, tiru tak salah. Just tiru vasi sahaja. Okay? Kalau sekolah, tiru kena marah.
Kan? Okay, so dalam bisnes tak ada masalah. Tiru sahaja. Hari ni nak tiru, tiru orang yang berjaya. Jangan follow orang yang tak buat apa-apa. Ni minta nasihat dekat orang yang tak pernah berbisnes. Buang masa. Okay? Yang keenam, mentor. Selalunya orang yang berjaya ni dia mesti ada mentor. Tak kira lah siapa mentor tu, kita kena cari mentor walaupun seorang. Mentor tak semestinya bos kita. Mentor tak semestinya orang atas atau leader kita. Mentor ni mungkin dia boleh jadi orang yang masa dia bisnes lama tu kita bersama dengan dia. Boleh jadi. Okay? Mentor ni adalah orang yang boleh kita rujuk. Maksudnya bila kita stuck, bila kita rasa sangkut kita jam, dia ada. Dia boleh bagi kita tunjuk cara, boleh tunjuk jalan. Dia mungkin boleh bagi kita kata-kata semangat. Okay? Itu adalah mentor. So carilah. Carilah seseorang yang boleh. Bila kita down tu, kita ada tempat untuk kita mengadu. Diorang dah bagi hint. Mami dah nak habis dah. Okay. Yang terakhir. Yang terakhir. Jaga hubungan. Okay. Ini Mami dah masuk sedikit bab kerohanian. Hubungan dengan siapa yang kita nak jaga. Jaga hubungan dengan Allah. Jaga hubungan dengan sesama manusia. Kadang-kadang kita tak perasan. Hari ni customer tak ada. Sale tak ada. Orang PM-PM janji nak bayar, tak jadi bayar. Okay. Orang dah janji-janji nak payment, tak ada. Kadang-kadang dah ada yang PM tapi krik-krik. Kita dah mula fikir-fikir macam-macam. Biasalah orang Melayu. Kan? Bila tengah-tengah laju, tiba-tiba slow kan. Ya Allah, ada orang buat akulah ni. Aku kena buatan orang lah ni. Kan? Bisnes dah tak boleh belah lah. Nak cari bisnes lain lah. Kita duduk rasa, kenapalah hari ni tak ada sale? Kenapalah tak ada customer? Tak jadi nak buat payment. Tak ada langsung orang PM. Padahal dah buat dah ni macam-macam ni. Saya dah buat kat marketing kat TikTok, itu, ini dan sebagainya. Perasan tak? Terlalu jaga marketing dengan manusia. Sedar tak? Kadang-kadang kita lupa nak jaga marketing dengan Allah. Solat entah ke mana-mana. Langsung tak ingat. Kadang-kadang dah masuk waktu solat abiyah dulu. Kadang-kadang buat-buat lupa sampai habis waktu. Jaga Allah. Memang kita buat bisnes tak ada bos. Tapi siapa yang bukakan pintu rezeki? Siapa yang bagi rezeki? Kena ingat tu. So jaga Allah. Mungkin ramai-ramai ni ada yang cakap, aku jaga je Allah. Aku zikir, aku solat awal. Kalau dah betul-betul jaga tu semua, alhamdulillah. Cuba kita check dari sudut lain pula. Kita cuba check hubungan kita sesama manusia. Mungkin kita ada terkecil hati dengan mak ayah kita. Siapa yang ada mak ayah, tolong alert jaga mak ayah. Okay. Mungkin kita ada terasa hati dengan pasangan kita. Yang mana ada suami, isteri. Kadang-kadang dengan kawan-kawan kita, dengan leader kita. Ingat orang-orang ni semua kadang-kadang dia cikgu kita. Apa akan jadi kalau kita lawan cakap cikgu, kita kecilkan hati cikgu? Tak berkat ilmu yang kita dapat. Sebab itulah rezeki susah nak masuk. Okay? Cepat-cepat minta maaf. Tak rugi pun kita minta maaf sesama kita. Okay? Simple je bendanya. Okay? Jangan biar sampai rezeki tersekat. Rezeki dah nak sampai tapi sebab benda-benda kecil ni dia jadi tersekat. Okay, rasanya itu sahaja sedikit perkongsian dari saya. Mohon ampun maaf. Sekiranya ada kekurangan, semuanya daripada saya sendiri. Saya dengan baik kepada Allah SWT. Apa yang penting, be yourself. Jadi diri sendiri. Bisnes ni bisnes kita. Be genuine. Tak perlu nak tiru-tiru orang. Tak perlu. Okay? Tak perlu nak tunjuk hebat. Okay? Jadilah diri sendiri. Rezeki kita tak sama dengan orang lain. Ada rezeki cepat, ada rezeki lambat. Ada rezeki gemuk, ada rezeki sikit kan? Semua orang berjaya sebab apa? Sebab dalam bisnes ni semua orang boleh berjaya. Mindset kita mempengaruhi segalanya. Kita adalah apa yang kita fikirkan. Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Kata terakhir dari saya, buat satu-satu bisnes, buat sampai habis. Selamat maju jaya. Jumpa anda semua di puncak kejayaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.